kami dari 11 orang ini berasal dari beragam latar belakangnya, beragam latar. Pak Jamur Hussein, beliau mewakili profesi wartawan dan kebetulan beliau sebagai ketua Serikat Media Sumber Indonesia Kabupaten Sukabumi. Dan saya juga diamanahi juga sebagai sekretaris anggota sekretaris Dewan Pendidikan, sama juga berasal dari latar belakang yang sama dengan Pak Jamur. Dan saya berasal dari PWI, Persatuan Warga Indonesia Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya di sebelah kanan saya ini adalah Dr. Umar. Beliau dari akademisi, beliau dari Universitas Teknologi Sumbawa. Selanjutnya Pak Sanapia yang akrab kita sapa Pak Jando, beliau dari organisasi profesi, ya. Ya. Beliau lulusan dari PASI. Berikutnya ada Pak Ubaidullah. Ubaidullah biasa kami panggil Ube. Beliau dari organisasi masyarakat dan kebetulan beliau ini menjabat sebagai ketua pemuda Pemuda Sumbawa. Berikutnya Pak John Kennedy. Ya, betul. Sama juga beliau kalau tidak salah praktisi sosial. Namun kesehariannya Pak John Kennedy ini salah satu kaprodi ya. Enggak, sudah enggak. Oh, sudah enggak, sudah dipecat. Beliau di Ekip Unsa. Nah berikutnya nih Ibu Yayu, beliau ini pakar psikologi. Jadi sebelum kita bertemu sama beliau masih tatap aja sudah ditahu. Tahu. Sehat apa enggak jiwanya? Beliau kesehariannya sebagai dosen di UTS ya. Pendidikan ya. Nah berikutnya ini Ibu Irma Suryani, beliau juga dari Akademisi Unsa. Beliau berada pada posisi orang nomor 2 di Unsa sebagai dekan. Nah selanjutnya ini bunda kita, biasa kami panggil Bunda Eli, tapi sekarang saya belum hafal nama lengkapnya. Beliau adalah praktisi pendidikan. Beliau sebelumnya itu adalah salah satu kepala sekolah. Dan ada yang belum hadir juga, belum sempat hadir, ada Dr. Suharli. Beliau dari UNSA yang sekarang itu beliau menjadi salah satu narasumber di Lombok Raya Mataram untuk program guru merdeka. Dan terakhir adalah Pak Supriyadi. Beliau adalah salah satu dosen di UTS dan profesi lainnya atau jabatannya beliau adalah sekretaris Basnas. Jadi kita lengkap sudah nih Pak Ketua. Jadi kita saling melengkapi. Terima kasih apa yang belum lengkap. Belum kami tindak lanjuti secara maksimal. Ada beberapa sudah kami tindak lanjuti karena memang kami memiliki keterbatasan. Pertama keterbatasan sarana prasarana dan yang paling pentingnya adalah keterbatasan anggaran. Jadi ya kami berharap sebenarnya pada priorisasi ini anggaran itu lebih besar. Karena apa? Karena kemarin itu kami mendengar untuk semua anggota dewan ada pergeseran anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Dan untuk lebih spesifiknya nanti Pak Ketua nanti akan disampaikan oleh teman-teman sambil kita diskusi dan semua silaturahim dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kami mohon kepada Ketua dan Dekan menyampaikan arahannya sendiri. Ini sudah dua periode di kita masuk di sini. Sebenarnya hati teman-teman ini sangat memprihatinkan. Dewan dia langsung aja tribun. Kami sekarang dapat anggaran perjalanan hanya 14.300 setahun wilayah kami 24 kecamatan. Terus honor kami dapat ketua 1 juta, yang lain 750 di bawah UMR. per bulan di bawah UMS. Saya ikut rakor dewan, kita buat dapil. Jadi perdapil dewan kan. Iya. Perdapil itu 2 orang Pak Ketua. Bahkan kalau ada reses-reses anggota dewan bisa kita ikut sertakan. Nah, supaya bisa kita
ya kita boleh bahasanya hampir sama dengan anggota DPRD, kita menjaring aspirasi tapi untuk bahkan nah kami kan lingkup kerja kami sebenarnya Pak Ketua adalah pendidikan dasar dari TK sampai SMP sesuai dengan kabupaten, tapi kami ada permintaan juga dari Kacididiknas juga untuk diajak bekerja sama karena banyak persoalan pendidikan ini di tingkat menengah, tingkat atas, dan nanti akan kita sharing gimana caranya. Yang penting apa yang menjadi hajat maupun menjadi persoalan pendidikan itu bisa kita tangani bersama atau berdua. Nah, bukan hanya ini kompleks sekali. Kemarin itu ada kita berikan pendampingan kepada anak yang dicabuli. Sekarang itu dalam kondisi sakit, pendarahan, infeksi karena menjadi korban pencabulan. Nah, kita datangi sekolahnya untuk kita pastikan kelangsungan pendidikannya. Terus yang kedua untuk kita pastikan kesehatan dan kita pastikan psikologisnya. Bahkan kita desak pihak sekolah itu untuk melakukan home visit terhadap anak itu untuk memberikan dukungan moral. Dan itu alhamdulillah sudah terlaksana. Kami juga koordinasi dengan pihak kepolisian sudah diproses. Bahkan pihak kepolisian juga memanggil psikolog untuk melakukan pendampingan. Nah, itu upaya-upaya kita lakukan begitu. Bahkan sampai urusan P3K kita juga diminta untuk melakukan pendampingan karena ada yang P3K yang diangkat tapi dia belum punya formasi. Ada P3K yang diangkat di, yang dia di SD ini tapi dibuang ke Lunyuk, jadi ya, tidak sesuai dengan seperti. Nah, hal-hal seperti itu menjadi ranah kita juga Pak Ketua. Ya mungkin nanti sekali nanti kalau memang ada persoalan pendidikan mungkin kami bisa diajak untuk berdiskusi Pak Ketua. Silakan diskusikan dengan kami, mau audiensi, mau apa sih banyak, karena bagaimanapun Pak Ketua ini tugas kita bersama kok. Apalagi akhir-akhir ini kan masalah P3K yang mengemuka buelnya sudah lulus tapi ada yang posisinya pembatalan di nah, ini juga menjadi masalah. Oh, sebenarnya kalau menurut saya komunikasi yang harus kita lakukan. Nah, kemarin kan ribut kami nggak diterima, mas kami nggak ada, sekarang udah diterima, dibuang di tempat yang jauh. Nah, itu persoalan ya. Tapi soal dengan komunikasi yang baik yang melibatkan Dewan Pendidikan misalnya, melibatkan DPRD juga, terus Dikbud juga, saya rasa ini clear kok Bang Jen. Nah, karena untuk komunikasi